Assalamualaikum semuanya yang ada di rumah. Mau masak apa hari ini? Kali ini aku punya teri goreng, teri nasi dan teri biasa. Nanti aku mau nyambel. Nah ini sambelnya nggak kira-kira ya, sebisanya, seadanya dan tergantung bahan. Ada tomat, cabai keriting, kemudian cabai rawit merah. Yuk ikuti terus channel Ari Dawati lagi masak nih. Ini serefnya aku taruh atas supaya tidak meletus-letus gitu ya, nggak cabenya nggak melompat-lompat keluar. Siapa yang kayak gini juga di rumah, takut cabenya melompat-lompat gitu, bisa kena kaki, kena tangan, kena muka, bahaya kan. Nah, langsung aja kita masukin ke dalam cobek. Jangan lupa untuk menambahkan garam. Kalau kepedesan, tambahkan sedikit gula aja. Dan jangan lupa juga kasih terasi ya. Dan gak lupa juga tambahkan sedikit penyedap atau kaldu bubuk biar mantep. Kalau ada yang tanya putih-putihnya itu apa, merah-merahnya apa, itu bawang merah dan yang putih itu bawang putih. Biasanya aku kasih 3 siung, aku kasih ganjil-ganjil gitu, katanya biar sedep. Bener apa enggak sih, mitos atau fakta? Mitos aja, sesuka hati deh pokoknya, sesuai dengan takaran ya, nggak usah ngitung ganjil genep. Dan kita lanjutin sampai sambal ini benar-benar agak lembut, atau mau diulek kasar juga bisa, tergantung dan sesuai selera. Untuk versi komplitnya, lanjutannya itu ada di YouTube Live ya, di YouTube Live Ari Dawati. Itu genap berapa jam sih nyambel aja sama goreng-goreng yang lainnya. Terima kasih sudah menonton channel Ari Dawati sampai saat ini.
Ditunggu ya sampai sambalnya tuh agak lembut dikitan. Jangan lupa ya, saksikan lanjutannya di live Faridawati. Dan sampai jumpa di sono ya, di live-nya. Makasih.